kalau Nina Nugroho sendiri kan memang fokus ke warna-warna art color kan, gitu, warna-warna yang hitam, putih, coklat, kemudian hijau, biru, broken white, warna-warna itu. Kalau misalnya di tahun lalu itu sepertinya banyak sekali, hampir semua desainer ngeluarin warna pastel ya, tapi Nina Nugroho sih tetap konsisten di warna-warna art color itu. Secara khusus untuk lebaran besok bikin apa, Mbak? Secara khusus untuk lebaran. Secara khusus sih kita banyak untuk di launching yang terbarunya seperti saya pakai ini kan, itu banyak digamis sih. Nanti per tanggal 25 ini koleksinya banyak keluar, itu banyak banyak desain-desain gamis yang keluar. Karena kan memang eventnya Ramadan, kemudian juga nanti akan ada hari raya. Jadi supaya bisa dipakai selain di hari raya juga bisa untuk bekerja. Lebaran tuh harus lebih mewah nggak sih, Mbak? Kalau pendapat pribadi saya, sih tidak ya, disesuaikan aja gitu, disesuaikan dengan eventnya, disesuaikan dengan keluarganya, bagaimana kan, jangan sampai kita demi untuk kemewahan tapi kita lupa akan apa ya, identitas lebaran itu sendiri tuh nilainya, value-nya itu jangan sampai kayak begitu gitu. Jangan sampai kita malah merentang jarak antara kita dengan keluarga yang lain karena terlalu mewah gitu kan. Jadi ngeblend aja sih kalau saya. Bahan-bahan sendiri kayak karena summer gitu, apa yang harus adem atau memang bahan-bahan seperti apa? Ya, bahan-bahan yang dipilih sih selalu ya, kata juga untuk pusaka kerja, bahan-bahan yang tidak mudah kusut, yang adem, kemudian juga yang mudah diaplikasikan, mudah dipadupadankan gitu, terus juga yang menyerap keringat gitu, yang mendukung perempuan muslimah untuk bermobilitas lah gitu, yang beraktivitas, jangan sampai pas beraktivitas mau ke kantor tapi karena bahannya nggak enak tiba di kantor udah lecek, atau mau silaturahmi mau apa kan. Karena kan ini idenya memang baju yang bisa dipakai ya setelah kerja, kita mau kemana, mau apa masih oke gitu. Jadi mau dipakai seharian, eventnya beda-beda juga masih sangat menunjang. Apa katanya, katun atau ya, apa? Ya, bahannya ada katun, ada juga linen, polikatun, kemudian ada perpaduan semi-wool, tapi semi-woolnya ambil yang woolnya sedikit, yang lebih banyak katunnya. Terima kasih, Manina. Udah, makasih banyak. Bisa wawancara.